Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ada makna yang tersirat dari tugu golong giling tersebut sebagai wujud manunggaling rakyat pemerintah alam semesta dan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melawan penjajahan Belanda. Dengan semangat itulah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sampai sekarang tetap berdiri dengan keistimewaannya. Itulah yang perlu kita syukuri sebagai daerah istimewa Yogyakarta, bahwa kita merdeka sebelum Indonesia ada. Yogyakarta sebagai negara yang dari berdirinya sampai sekarang belum pernah dikalahkan oleh penjajah Belanda. Makna dari golong giling bisa kita kiaskan dengan hubungan manusia antar manusia dan hubungan manusia kita dengan Tuhan yang Maha Thank you.
Yang depan sendiri maju ke depan 5 langkah.
galur pada umumnya. Pada kali setia Teu Galur Monopeti dan Mafian menampilkan karnaval dengan tema Gedung Setia Budaya dan Markas Perjuang Setia. Untuk mengisi kemerdekaan, Setia menampilkan budaya yang sudah ada sejak dahulu kala dengan nama Gedung Setia Budaya. Gedung Setia Budaya adalah beto atau tarian kerakyatan. Pada kali ini Setia menampilkan 20 orang penari yang menari dengan menghentakkan kaki, yang menggambarkan atas Semarang seorang raksasa atau buto yang sedang marah karena kerusakan alam yang dilakukan oleh olah manusia atau eksploitasi alam. Karena kemarahannya, bumigonnya, dan terjadilah bencana alam. Tarian ini diharapkan supaya memberikan kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya alam. Apabila alam ini dirusak, maka akan terjadi takut bencana. Dengan tarian ini diharapkan kesadaran daripada masyarakat untuk melestarikan alam semesta ini, karena alam ini tempat kita berpijak dan tempat kita untuk berlindung. Yang kedua, Setia Teu Galur Monopeti dan Mafian menampilkan laskar budaya Setia yang menggambarkan pada saat Tengko dulu merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Laskar Perjuang Setia yang terdiri dari masyarakat Teu Galur, Monopeti, dan Mafian berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan tekad kemanunggalan tentara dan rakyat, maka negara kita akan kuat dan negara kita juga tidak akan tergoyahkan dari serangan penjajah. Thank you.
sektor ataupun satuan keamanan lingkungan. Cakruk sebagai simbol persatuan dan kebersamaan yang difungsikan sebagai teman berkumpulnya warga ataupun petugas saat piket Satkamling. Kemudian kawan, sebagaimana yang kita dengarkan, kentongan adalah peralatan unik yang memiliki suara yang khas, yang unik, serta memiliki kategori unik yang suaranya tak tergantikan oleh alat modern di zaman sekarang ini. Inilah perjalanan kami, diiringi dengan irama kentongan dari grup seni budaya tradisional Tak Kentung Eko Kapti yang berdiri 1987. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, hadir dan memeriahkan warga Padukuan Panduan 1 Kelurahan Panduan Kapanewon Gadung mengangkat tema Satkamlingku Terus Melaju Untuk Indonesia Maju, di mana di tahun 2024 nanti adalah merupakan tahun pesta politik, maka Satkamling ini menjadi kegiatan yang sangat penting untuk mendukung terciptanya keamanan, ketenteraman, ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih berbangsa dan bernegara. Sudah semestinya kegiatan Satkamling ini kita galakkan di seluruh lapisan masyarakat, baik di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat padukuan, sampai dengan tingkat kelurahan, sehingga ketika tercipta keamanan dan ketenteraman, masyarakat akan bekerja dengan tenang, masyarakat akan bekerja dengan tenteram, sehingga kehidupan ekonomi masyarakat akan jadi lebih baik dan maju. Lebih penting lagi, hal ini akan turut mendukung untuk Indonesia Maju, sebagaimana tema Republik Indonesia yang ke-78. Satkamling kami Padukuan Panduan 1 Kelurahan Panduan akan terus dapat melaju dengan dukungan untuk masyarakat, baik anak-anak, remaja, pemuda, Kami Padukuan 1 Kelurahan Panduan. Mas, Mbak, kalau ndono, Mas. Oke, kuat. Mau mau. Oke, kuat. Para tamu 2023.